Bay. Robot na oy. Ito tayo. Jalannya agak dari sana, Mas. Dari mana itu? Dari arah barat. Cuman memang oling kayak itu. Kayak oling loh, Mas. Terus? Nah, kondisi lalu lintas ya sebenarnya enggak begitu padat-padat banget loh, Mas, sebenarnya. Nah, cuman bapaknya mungkin tadi oling, terus yang dari timur ibunya kayaknya juga agak kenceng ya. Kalau yang bapak-bapak tadi lukanya lumayan parah, Mas. Bagian apa? Di kepala, kayaknya belakang sini, kaki itu dalam tadi. Terus yang perempuan tadi itu? Kalau ibu-ibunya tadi di kaki, Mas. Kaki. Ya. Tapi kan proses itu membutuhkan alat bukti yang kuat. Apakah memang benar-benar orang tersebut dalam keadaan mabuk? Itu mempunyai harus kita dapat keterangan dari kedokteran dulu. Dari visum dan yang lain-lain, apabila memang cukup bukti akan kita terapkan 13. Jadi kita himbau kepada masyarakat, apabila memang sedang kondisi badan kurang sehat atau memang mabuk, jangan berkendara, jangan membahayakan orang lain. Kalau mabuk ya kita himbau tidak boleh, tapi kalau memang sedang kondisi tidak fit atau bagaimana, silakan di rumah saja. Jangan membahayakan orang lain dan merugikan orang lain.